Karate sudah jadi atlet nasional, ya. Nah, kedepannya mau jadi atlet terus atau mau main film laga? Kan sekarang lagi seru tuh. Kamu namanya siapa? Karesta. Oke, kamu mau main film nggak? Karate aja deh. Oh, karate aja. Tapi gini loh, ini ada seseorang yang awalnya atlet karate, kemudian dia menjadi juara di mana-mana di beberapa negara, dan kemudian akhirnya main film, luar biasa terkenal. Kita panggilkan sekarang ya, Bang Advent Bangun. Tahu saya, beliau pendekar aliran putih, Paman. Itu yang membuat aku bimbang. Kekacauan ini tidak akan reda selama kita belum bisa tahu siapa dalang dari semua ini. Juara karate dari tahun 72 sampai dengan tahun? Sampai 84. Tidak pernah diseling orang lain ya? Hampir nggak pernah. Jadi selalu juara satu karate 72 sampai 84, Advent Bangun terus? Amin. Tepuk tangan dong. Nah, melihat gerakan-gerakan seperti itu ya, itu abang kan semua dapat karena kejuaraan ya. Awalnya itu, abang itu pernah sampai disebut atau pernah mengenyam pendidikan dokter gigi? Enggak juga kan? Tapi oh enggak, cuman ya? Karena masa itu kan kita enggak ada kontrol ya. Kalau mukul itu harus benar-benar hajar gitu. Jadi hampir di periode itu enggak ada yang enggak ompong saya bikin. Makanya julukannya dokter gigi. Enggak pernah yang enggak ompong oleh abang? Hampir ompong semua, zaman itu ya. Enggak pakai kontrol, hajar-hajar. Kelakuannya belum terlalu ketat kayak sekarang. Kalau sekarang ketat sekali kan. Kalau dulu tuh enggak, bebas saja gitu. Oke. Abang sendiri pernah dirontokkan? Belum. Belum? Hampir belum pernah. Goyang ya, goyang. Goyang-goyang ya. Nah, ini pernah merontokkan waktu di luar negeri juga, di salah satu negara di Jepang? Secara umum kalau kita latihan di Jepang itu, saya perhatikan hampir semua karate kan ada gigi depan. Jadi waktu saya masuk di JKE itu saya perhatiin, jangan-jangan saya pulang ngompong juga nih. Jadi 4 bulan latihan di sana, saya dapat satu kesimpulan waktu itu, ada orang saya pukul, dia selalu begini. Jadi waktu tangan saya kena infeksi hampir 1 bulan, saya belajar. Jadi kok Jepang-Jepangnya mau mukul gitu, saya sengaja gigi saya gituin. Supaya? Dia hajar gigi, tangan yang hancur ya kan. Oh. Karena gigi ini kalau dia pukul rata, dia paling goyang.
Kalau pukul dari atas itu rontok memang, kalau dari bawah tangan kita yang rusak. Gitu. Okay. Itu zaman-zaman 77 lah. Jadi ketika dilihat diperlihatkan gigi justru lawan yang mundur gitu atau? Bukan, dia sudah mukul saya kasih gigi yang begini kan jahat jadi. Jahat. Nah, ada yang kemudian lawan-lawan ketika abang mau maju mereka takut gitu melihat. Ada satu masa orang tuh malas main sama saya. Karena dia udah tahu pasti kalah. Jadi kalaupun dia main itu hanya basa-basi aja gitu. Hmm. Ada masa-masa itu gitu. Tapi memang itu pun karena saya kan fokus ya. Kalau udah ya karate ya karate gitu. Nggak mikir apapun udah saya 6 jam latihan sehari. 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam malam. Itu aja kerjaannya. Hmm. Jadi lawan-lawan itu kadang udah kalah gertak duluan gitu loh. Ada yang itu. Kabarnya dari Argentina ini ada orang yang... Lawan yang paling kuat sekali waktu itu, abang kalah atau tidak? Artinya dia tinggi 2 meter, tangannya panjang sekali, dan itu 4 lawannya ngeletak semua. Dia teriak pas, lawannya pasti ngeletak semua. Saya nggak diadu-adu untuk ambil dan 3 waktu itu. Nah saya pikir nih, jangan-jangan ketemu sama dia nih. Benar, dipanggil nama saya, ketemu sama dia, saya nggak pernah takut. Tapi itu hari saya lihat itu takut, jujur saya takut. Abang lebih kecil soalnya? Lebih kecil satu dan tangannya cepat sekali. Kakinya cepat sekali. Nah akhirnya saya ambil keputusan, saya punya satu pepatah. Keberanian yang sejati adalah rasa takut yang dipaksakan. Hmm. Terus saya punya pelatih sampai Muksin dulu ngajarin saya. Kalau kamu takut, gosok kuping sampai panas. Terus saya gosok gitu. Lihat dia, begitu dia baru mau buka mulut berteriak, saya loncat. Saya hajar hidungnya, saya kena di samping sini, dia jatuh, bangun lagi, saya lihat matanya sudah bukan lagi mata macan, dan mata pelanduk. Wah, ini udah kena. Itu. Dia ini sempat takut nggak sama abang, karena abang ternyata giginya utuh gitu, tidak? Itu yang itu di apa, di Nagoya, itu ada orang-orang Selandia Baru. Dia tanya, kamu latihan berapa lama di Jepang? Saya bilang 4 bulan. Giginya utuh, saya bilang utuh. Natural, saya bilang yes, diperiksa. Jadi waktu mau masuk ke semifinal ketemu dia nggak mau main. Saya udah ingin baru nunggu. Nah, pas turun saya tanya, kenapa kamu nggak mau? Saya takut lihat kamu katanya. 4 bulan di Jepang tapi gigi kamu utuh. Karena rata-rata orang yang 4 bulan di Jepang. Pasti gua rontok gigi, nggak ada yang nggak ompong. Semuanya ompong. Semua gigi palsu. Semua gigi palsu. Ini kayak begini nih. Abang, nah ini ada penggemar abang dan kemudian seperguruan juga dan punya banyak cerita tentang Bang Advin Bangun. Dia adalah Mas Hermawan Sulistyo. Oh iya. Oke Mas Kiki, silakan. Ini ada banyak cerita dari Mas Kiki. Oh iya. Kalah. Oke, ceritanya nanti ya Mas ya. Iya. Setelah jeda berikut. Jadi saya genjot dulu dia supaya di sini kamu laki-laki. Kamu dikenjot harus begini. Dikenjot itu dipukulnya bukan maksudnya? Dikenjot itu dipukulnya. Walah, habislah mereka itu dengan itu kumpul. Pokoknya kalau kau namanya itu bertanya, kau namanya harus jadi juara. Titik.